Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ian Sofian Channel. Pagi ini saya sedang berada di spot lurus double track petak antara stasiun Bandung dan stasiun Kiara Condong. Dan di tengahnya ada stasiun Cikuda Patuh ya teman-teman. Tapi nggak lurus juga ya, ini di ujung sana ada belokan, ada tikungan, cuman di spot saya ini memang lurus. Sebentar lagi yang segera melintas di sini kereta api Lodaya yang diberangkatkan awal dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Persiapan melintas langsung di stasiun Cikuda Patuh dan persiapan berhenti di stasiun Kiara Condong. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan kereta api Lodaya pagi menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Selanjutnya, sebentar lagi segera melintas di sini kereta api Commuter Line yang diberangkatkan awal dari stasiun Cisalengka menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Kereta api Lodaya dengan kereta api Commuter Line barusan berpapasan di stasiun Cikuda Patuh ya teman-teman, karena memang kereta api Commuter Line berhenti untuk naik turun penumpang di stasiun Cikuda Patuh, sedangkan untuk kereta api Lodaya melintas langsung. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan kereta api Commuter Line. Kereta api Commuter Line persiapan masuk dan berhenti di stasiun Cikuda Patuh sebelum selanjutnya diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Cicalengka. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan kereta api Commuter Line. Selanjutnya, sebentar lagi segera melintas di sini kereta api Commuter Line diberangkatkan barusan dari stasiun Cikuda Patuh ya,
Berangkat awal dari stasiun Cicalengka menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Selamat jalan kereta api komuter lain, semoga lancar selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Padalarang. Selanjutnya, sebentar lagi segera melintas di sini kereta api Argo Wilis yang diberangkatkan dari stasiun Besar Bandung menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Argo Wilis persiapan melintas langsung di stasiun Cikuda Patuh dan stasiun Kiara Condong. Pak, kereta Pak. Selamat jalan kereta api Argo Wilis, semoga lancar selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, selanjutnya untuk kereta selanjutnya sebagai penutup untuk hunting pagi ini, saya bergeser ke area sebelah timur stasiun Kiara Condong ya, untuk menunggu kereta api Cikuray dan sekaligus melihat atau menengok perkembangan terbaru dari pembangunan spur simpan atau spur baduk ya, tapi lebih tepatnya spur simpan ya, pembuatan spur simpan di area stasiun sebelah timur stasiun Cicalengka. Stasiun Kiara Condong teman-teman. Nah teman-teman, seperti kita lihat ya di depan sana, untuk pembuatan spur simpan, proses pembuatan spur simpan di area sebelah timur stasiun Kiara Condong itu memang sedang berlangsung sampai hari ini. Tetapi kita lihat ya untuk relnya nih, yang sebelah kiri, yang mepet ke spur utama itu sudah terpasang sampai ke sini teman-teman. Sudah terpasang sampai ke ujung nih. Nah, maksudnya ke ujung dinding penahan tanah ya. Apakah areanya mau dipanjangin juga ke sini menuju ke arah pos atau tidak ya, nanti kita lihat. Tapi kalau kita lihat itu ujung relnya ada di sebelah sini teman-teman. Nah itu sepertinya pasti akan disambung juga ya ke sini, ke timur menuju ke area dekat pos yang di apa, yang terletak di bawah JPOM ini teman-teman. Keren ya, memang posisinya lebih tinggi medannya, areanya dari spur utama yang berada di sebelah kiri teman-teman, spur double track itu ya. Sudah sampai situ ya pengerjaannya, keren. Dan seperti kita lihat di sana, Beko sedang melakukan proses pengerjaan juga. Masih berlangsung ya. Dikebut nih pembuatannya teman-teman.
agar cepat selesai. Nah, ternyata di belakang segera muncul ya kereta api Cipurai. Nah, itu dia teman-teman. Kereta api Cipurai ini diberangkatkan dari stasiun Garut menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Persiapan masuk dan berhenti di stasiun Kiara Condong sebelum diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kereta api Cipurai berbelok ke jalur 6 teman-teman ya. Apa? Stop langsung. Selamat jalan kereta api Cipurai, semoga lancar selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nah teman-teman, kita lihat lagi ya untuk proses pembuatan spur simpan ini. Memang kalau lihat dari ujung relnya, itu sepertinya akan disambung ya menuju ke area pos yang berada di bawah JPOM ini. Meskipun untuk dinding penahan tanahnya itu hanya sampai situ teman-teman, tapi sepertinya untuk relnya itu akan tetap disambung ya, dipanjangkan menuju ke arah timur, mendekati pos yang ada di bawah JPOM. Nah, dan kalau kita lihat ke sana, ke tengah-tengah teman-teman ya. Nah, itu kan sedang ada Beako tuh di situ, sedang apa namanya melakukan pengerjaan proyek. Nah, di sini di sebentar kita lihat dulu proses pembuangan ini ya, pasir ya. Bukan pembuangan, hanya parkir saja. Nah teman-teman ya, kita lanjutkan. Itu kenapa apa namanya? Dan kalau kita bisa lihat ke tengah, di sini ada space cor-coran ya, yang sepertinya itu dibuat untuk nantinya itu tempat kru ya teman-teman. Tempat kru seperti di depo gerbong atau depo loko ya. Dan yang pasti sepertinya kalau kita lihat itu dibuat cor-coran di tengah, sepertinya ini hanya terdiri dari tiga jalur spur simpan di sini. Yang pertama adalah spur simpan yang ini, yang kedua nanti yang mepet ke arah cor-coran itu teman-teman, dan yang ketiga itu yang sudah tersedia di jalur paling kanan teman-teman, yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, sepertinya di sini akan ada tiga jalur ya untuk spur simpannya. Karena memang di tengahnya itu dibuatkan cor-coran untuk ya nantinya untuk para kru, untuk sarana peralatan dan lain-lain sepertinya ya. Saya yakinnya sih seperti itu ya. Tapi ya supaya tidak penasaran, nanti kita kunjungi lagi ke sini. Bila mana hunting di area sini, nanti kita tengok lagi ke sini teman-teman untuk melihat progres pembangunannya. Dan untuk yang paling kanan ini, kenapa saya yakin bahwa ini akan di lurus apa disambungkan menuju ke arah pos di bawah JPOM ini, karena di sini juga saya melihat di bawah ini banyak batu balas yang sudah ditabur di situ teman-teman. Banyak batu balas yang sudah ditabur yang nantinya akan digunakan untuk alas rel ya. Keren teman-teman ya, kita masih
penasaran nanti jadinya seperti apa dan apakah akan dibuatkan kanopil atau tidak di situ. Kalau dibuatkan kanopil, mantep banget teman-teman. Spur simpannya aman dan tidak panas. Oke, ikutin terus videonya Ian Sofian Channel, teman-teman. Nanti kita pantau terus dan jangan bosan-bosan ya untuk liputan di area sebelah timur stasiun Kiara Condong ini, khususnya untuk proyek pembuatan spur simpan. Oke, teman-teman, hanya itu yang bisa diambil untuk hunting hari ini di tadi di spot cetak debatek antara stasiun Bandung dan stasiun Cikodapate. Dan juga dilanjut di sini ya, di area sebelah timur stasiun Kiara Condong di area JPLM. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di lintas Daup 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sofian Channel. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam pengambilan video. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.